And then Star Highway tu datang macam tak bagi. Poyo lah kau. Kau tak tahu ke? Orang nak minta tolong pun susah. Dan kau tak membantu, asyik main phone je. Dia bayarkan untuk saya. Card, touch card. RFID rosak. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother ni bersama anaknya bawa kereta atas highway terbaru XPE. Mana tahu semua lorong RFID buat hamai. Kalau brother ni tak ada touch and go atau smart tag, lala sangkut dekat highway tak boleh balik rumah berjam-jam. Oh, bapak ah. Ada staff pun tak boleh pakai. Ada cash pun tak nak terima. Jilaka punya sistem. Sepatutnya negara makin maju, makin senangkan pengguna jalan mah. Dulu boleh je terima cash, sekarang cash pun tak laku dah. Mentang-mentang wang ringgit jatuh kan. Tapi yang paling bodohnya adalah sampai ada orang nak tolong brother ni bayar, staff pula boleh datang berbebek. Siap nak halang orang tu, tak kasih orang tu tolong brother bayar. Oh, mak kau hijau ah. Kalau aku turun terus kasih satu lempang dekat staff tu. Boy, jom kita saksikan video ni. Ni aku atas highway SPE nak balik Putrajaya. Lepas tu aku sangkut pula, aku nak RFID. Sangkut aku reverse, aku try lagi, tak boleh. Aku tak attach and go waktu brother dulu datang kan. Dia kata RFID ada. Kata ada. Lepas tu aku tunjuk dekat attach and go aku. Kata ni bukan RFID ni. Lepas tu aku cakap, bang, bang tak tahu ke ni RFID versi pertama lah. Lepas tu dia suruh try yang lain pula. And then aku try yang sebelah sini pun sangkut juga. Smart tag aku dah tak ada. Aku tertinggal smart tag. Aku pun reverse lah tempat selamat. Aku try lagi. Lepas tu brother sebelah ni, bang tak ada touch and go ke? Aku cakap tak ada lah, ada RFID je ni ha. Tadi pergi tadi okey je, balik ni pula ni kat tol Chang Sau Lin ni. Aku pun reverse. Aku reverse tempat selamat. Bukan aku seorang je, ramai yang sangkut. Cuma yang beza ni diorang ada ada kad touch and go, boleh pakai. Aku tak ada. Jadi diorang pun tak tolong, diorang senyap je. Aku pun okey lah, aku reverse. Aku try cari lain pula. And then aku keluar kereta, aku dengan anak aku. Then aku minta tolong lah kereta kan. Tapi susah sebab tengah kereta tengah laju je aku hulur duit macam tu kan, tunjuk kan. Tapi tak berjaya. So aku tunggu jalan jam lah. Tunggu jalan jam. Okay brother ni, dia buka tingkap lah. Aku minta tolong lah. Aku cakap aku bayar lebih lah bang, tolong lah. Lepas tu dia tak ada, kata putus. Dia senyap. Lepas tu dia naikkan tingkap. Aku cakap brother nak tolong ke tak tolong ni. So aku punya RFID tak function. Touch and go pula aku tak ada. Dan aku sangkut sini. Jadi aku dah minta tolong seorang Aku minta tolong seorang driver tu. Aku cakap aku bayar lebih lah. Tol ni RM3.50 je. Aku tak ada kad. Dia tengah jalan kaki tu nampak tu. Baju merah. Terima kasih. Aku tengah dengan budak kecil ni lah. Terima kasih banyak ah. Tu je. And then Star Highway tu datang macam tak bagi. Poyo lah kau. Kau tak tahu ke? Orang nak minta tolong pun susah. Dan kau tak membantu, asyik main phone je. Dia bayarkan untuk saya. Card, touch card. Ha. RFID rosak. Tak function. Ya, tolong touchkan touch and go situ. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh. Bye. Terima kasih. Ini sudah boyo. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.